Ar-Rahim. Iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangunkan oleh Gusti Allah pada hari Senin. Senin itu hari yang kedua di bulan Ramadan ini, yang juga hari yang keempat, bulan keempat tahun 2022, melaksanakan santap sahur, memilih protein-protein yang seimbang. Setelah selesai, penyanyi semua membersihkan diri, ada yang sudah mandi sekali-sekali, sehingga setelah itu melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan amalan paling cinta yang Gusti Allah, yaitu salat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan sehat, mensyukuri karena kesehatan yang nikmatnya tidak tara tak terdustakan. Ini penyakit semuanya memulai hari Isnin, hari kedua hari ini, dengan melaksanakan amalan paling cinta oleh Gusti Allah, yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Oleh karena itu tepat kita mensyukurinya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Amalan-amalan tersebut merupakan ajaran dan teladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tepat juga, alhamdulillah, banyak kita semuanya membaca salat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah itu tepatlah kita berdoa. Ibadah yang barusan kita laksanakan salat subuh berjamaah ini merupakan rangkaian dari ibadah sepanjang malam kedua ya Ramadan ya. Merupakan bagian dari ibadah yang semakin ikhlas dan istiqomah, yang berkahnya juga melimpah kepada kita dan segenap anggota keluarga kita, badan lahir batin, tohir wa batinan, yang semakin sehat wal afiat dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tilawah, budaya baca Al-Quran hadis, kita lanjutkan usai salat subuh ini. Pada bulan puasa kita baca kitab hadis, kitab tentang puasa. Kemarin kita baca fadilah bulan Ramadan. Kita lanjutkan bab berikutnya dari Sahih Bukhari dan Muslimin, dari Mutiara Hadis karya Imam Muhammad Fuad Abdul Baqi, pada bab jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, di halaman 341. Satu hadis saja pendek. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqaddama man ahadukum ramadana bi saumi yaumin aw yaumaini illa ay yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan ada seorang mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali bagi seorang yang biasa puasa hari itu, maka ia boleh puasa hari itu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Begitu pembacaan hadis pada bagian ini, insyaallah besok kita lanjutkan pada bab berikutnya. Ada kalanya bulan itu 29 hari. Mudah-mudahan nambah ilmu pengetahuan yang semakin bermanfaat bagi penyakit semuanya, terutama semakin memudahkan bagi penyakit semuanya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Dirmi yang terima kasih atas perhatian kita semuanya, terutama mohon maaf atas segala dosa akhir dan setelah. Mari kita tingkatkan dan mantapkan khusnudzon penyakit semuanya. Pada usai salat ini juga dengan berdoa, mudah-mudahan ibadah yang barusan kita laksanakan, salat subuh yang kita laksanakan, mencari hidup dan hidup kita sepanjang hari ini, Senin ini Senin pertama, pekan pertama, bulan Ramadan yang juga Senin pertama, pekan pertama tahun 2022 di bulan April 44 ya. Cahayanya mencari hidup dan hidup panjang kita sepanjang hari ini dengan keberuntungan, kesusahan lebih banyak lagi, ibadah yang berusaha kita laksanakan merupakan ibadah yang sebagian ikhlas dan istiqomah. Ibadah dalam pengetahuan yang kita pelajari, kita ajarkan, dikaruniai pengetahuan yang semakin bermanfaat, rezeki hal yang kita cari, kita buru, dikaruniai rezeki hal yang semakin melimpah ruah, kata turah-turah keluarga yang kita bangun, dikaruniai keluarga yang semakin sehat, sejahtera, bahagia dan mulia, sakinah, mawaddah, rahmah, berkah keturunan dari keluarga yang kita bangun ini, dikaruniai keturunan putra wayah yang semakin soleh solehah, ahli ilmu pengetahuan,
ahli keterampilan profesional, ahli kebaikan, ahli takwa, ahli mufirah, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli sholat, ahli silaturahim. Badan lahir batin, tuhnul batinan yang semakin sehat, wal afiat, bermanfaat, merampungkan urusan-urusan dengan mudah, diampunkan segala dosa, khilaf dan salah, diterima sebagai amal ibadah, yang sewayah-wayah, kapunit oleh Gusti Allah, bajuan kita semuanya tergolong sebagai hambanya yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sesungguhnya ya Allah, dengan memujimu kami mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya kepada Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.